Oh, tidak. Nih, sudah? Nomor 8 sudah siku-siku kan? Ini sudah siku-siku bukan? Lurus dia. Iya. Ya. Kalau sudah siku-siku, lurus. Ibu, nanti aku tantangan enggak? Ya, kalau waktunya cukup, kita tantangan. Oke. Bisa duduk tumpul yang keluar kakinya. Duduk. Bu, saya numpang biaka. Ya. Salah lagi. Bagus. Siapa keluar? Oke. Terus ini Bu yang nomor B. Yang B. Yang B kenapa? Yang B harus kayak gimana? Tuliskan sudut jenis. Itu ditulis. Yang A itu? Yang A, B, C ya? Ya Fadila ya? Ya. Itu sudut apa? Yang A-nya? Yang A. Nah itu sudut. Sudut apa? Siku-siku. Atau sudut apa? Kira-kira sudut apa itu? Oh, sudut lancip ya? Ya. Belakangnya ada, Bu. Habis kerjaan ini belakangnya juga, Bu. Iya. Yang yang bagian A sudah. Gua terlalu ngerti, terlalu jelasin. Nah, kita lagi bagus. Buku udah datang lagi. Kayaknya tidak, Bu. Bigi. Oh my God. Ya.
Ini surut. Pul kayaknya nya sih. Ya, yang bagian apa-apa. Bagian A sudah belum? Bagian A sudah. Ya. Bagian B? Saya lagi kerjain. Ya. Bu, saya sudah selesai. Selesai sampai? Sudut. Bu, saya juga sudah selesai. A dan B. B juga sudah selesai, Bu. Kan masih ada yang belakang ya, Bu? A sampai B dulu ya. Kita bahas ya. Iya. Oke. Okay. Semuanya? Belum. Tinggal dikit lagi. Ya. 5 menit lagi ya. Ini sudut apa ini? Sudut tumpul. Bisa yang cebakan. Tidak kehausan. Tidak. Serut dulu. Bu, saya cimpi aka. Iya. Sudut apa-apa itu tumpul-tumpul. Sudah, Bu. Sudah. Teman-teman, kita lihat. Ini yang Ibu share. Sudah, teman-teman sudah bisa lihat Ibu share? Tidak? Belum. Belum, Bu. Belum. Bu, yang bagian B kayak gimana, Bu? Nih, nanti ya. Sekarang kita bahas yang A dulu ya, teman-teman. Teman-teman yang A sudah kan? Nih. Nah, lihat. Sudah. Nah, kalau kamu sudah. Kamu checklist. Sudah tunggu lihat, keluar. Kakinya keluar ya. Opsi salah. Kakinya keluar itu. Lihat, kalau garis di ya garis di sini ya. Opsi salah lagi. Lihat di sini. Sudut tumpul dia kakinya keluar. Lihat, ada kaki yang keluar, lihat. Kita tambahin garis aja di sini. Ya. Lihat nih. Betul atau salah kamu tinggal lihat di sini. Lihat. Ini sudut lancip. Lihat, ini sudut tumpul. Benar. Ya, tambahin garis di sini. Terus sudut tumpul juga ini jari. Satu, dua. Kalau sudut lancip. Salah tiga, Bu. Ya. Kenapa? Kenapa, Padilla? Gak apa-apa, Bu.
Cuma pen bilang aja, salahnya cuma tiga. Bu, Bu. Kenapa? Kenapa, Wai? Kalau garisnya kebalik gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting tumpul kan? Ya. Ya. Ya, boleh. Siap. Dan misalnya kamu sudah garis tumpul. Atas dia garisnya. Ya, nanti kamu paham tumpul itu bagaimana, lancip itu bagaimana, siku-siku bagaimana, ya. Ya, sekarang sudut siku lurus ya. Garisnya lurus. Siku-siku. Garisnya enggak apa-apa. Ya. Mek, kalau ini benar enggak sih, Mek? Ya. Ingat, jadi kakinya itu keluar kalau sudut tumpul. Kalau sudut lancip, dia agak ke dalam. Ya. Nah. Ya, kalau benar tinggal cek. Kalau benar apa, Bu, tadi? Checklist. Oke. Okay. Ya. Sudah di checklist kok. Hehe. Sudah. Ya, yang bawah, Bu, yang bawah. Yang bawah, yang bagian B ya. Bagian B. Bagian B. A. A itu sudut apa, A? Lancip. 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 Kalau berapa? Tumpul. Ya, tumpul. Yang C sudut? Lancip. Ya, lancip. Yang D sudut? Siku-siku. Siku-siku. Yang E sudut? Tumpul. Ya. Apa tadi, Bu? Coba biar aku tahu yang benar. Kenapa? Tadi kan A lancip. Yang B, Bu, yang B. B tumpul. Yang B tumpul, C. C lancip. Lancip ya. Iya. B siku-siku. E tumpul. Tumpul. Mana semua? Ini baliknya aja yuk, Mek. Sama sama tetap. Ya. Ya. Tiga sama sisi. Ya, sekarang kerjakan yang ini. Balik, kiri kiri balik. Jangan lupa dibalik. Udah kerjain, Mek. Ini apa, Mek? Ya, yang B sudah semua kan? Sudah. Tapi tatap. Malik itu pasti. Yang besar bawahnya. Cek siapa? Sudah semua nih. Tiga. Nah, yang bagian B udah. Tapi tatap. Bangun, Sasa udah selesai. Umi, tolong kesini. Siapa itu? Belum. Ya, udah sekarang Ibu. Mek. Siapa? Udah. Sekarang bagian bawahnya. Oke. Napi tatap Bob. Mas parah. Harus aku nih. Panjangnya ini. Goyang ini kursi. Susah gak sih gak goyang? Segitiga. Enak. Oke. Ya. Kerjakan yang ini ya. Ciri-ciri. Segitiga sama sisi berapa? Banyak sisinya. Banyak titik sudutnya berapa? Ukuran sisi yang dimiliki berapa?
Persegi banyak sisinya berapa? Banyak titik sudutnya berapa? Ukuran sisi yang dimiliki berapa? Persegi panjang juga banyak sisinya berapa? Banyak titik berapa? Ukuran sisi dimiliki berapa? Bi, kalau persegi panjang ukuran sisinya itu ya sama sisi juga. Persegi panjang ukurannya sama sisi juga ya? Yang persegi panjang kecil ya. Persegi panjang itu ukurannya apa? Dua sisi berhadapan berukuran tiga sisi. Jadi kedua sisinya yang berhadapan campur bau itunya jadi bau berhadapan. Nah, dia ukurannya sama. Kalau persegi kan semuanya sama, semua sisi berukuran sama. Tapi kalau persegi panjang, kedua sisi yang berhadapan berukuran sama. Ya. Dua sisi berhadapan berukuran sama. Jadi kalau persegi panjang itu kedua sisi berhadapan itu berukuran sama. Ya. Kalau yang ini kayaknya Umi harus melihat. Maksudnya Bu, nggak tahu. Mati patah. Mami ya, belum Patra? Apa Bu? Patra sudah selesai? Apa Bu? Sudah. Dipanjang. Pertanyaan dengan ibu. Banyak titik ibu. Enak ya? Sudah. Itu kayak kayak gini. Oh, yang punya titiknya 4. Asia sudah. Mama. Ini dong, aku gak ngerti. Titik sudut apa nih maksudnya? Ini. Sudut banyak titik sudut. Oh, ini. Sama sisi, sisinya ada berapa? Segi dasar tiga. Nah, tulis. Sini ada tiga. Itu tulis dulu satu-satu kalau mikir. Kamu namanya Fatih. Ukuran sisi yang dimiliki maksudnya kayak gimana, Bu? Sisi yang dimiliki. Persegi. Segitiga kan juga. Persegitiga. Sisinya berapa? Tulis. Apa sisinya banyak sisinya? Berarti udah. Berapa? Ini bangun manakah yang memiliki sudut nih? Sudut nih, titik sudutnya tuh titik sudut namanya. Kalau titik sudut, tiap titik sudut, sudut itu ini pertemuan antara satu yang lain, itu namanya sudut. Ini sudut nih, sudut meja, sudut. Pertemuan antara dua sisi itu namanya sudut. Kalau segitiga sama ini tuh tiga. Kamu itu nih berapa? Ibu ya, Pak. Ya, jam-jam sudah belum?
Saya juga tahunya dari suami saya, Mas. Sisinya apa? Ukuran sisinya kalau segitiga sama sisi berarti ukuran sisinya berapa? Maksudnya ukuran sisi. Ini aku udah kerja. Ukuran sisinya segitiga sama sisi dia mempunyai tiga sisi yang sama. Kalau persegi kan persegi sama. Persegi panjang dia punya dua sisi yang pendek, jadi dua lebar, dua panjang. Begitu ciri-cirinya. Terus aku tulis apa? Udah tulis. Ini sama. Iya, memiliki tiga sisi yang sama. Maksudnya tiga sama sisi. Namanya juga sama sisi, tapi sisinya sama. Oh, tulis salah dong. Tulis salah. Ya, teman-teman. Kamu muat, Ma. Yang sama. Bawanya lagi. Gak bisa. Baik, ya. Ayo, Mei, sudah. Dia sudah. Yang udah kan. Sedikit lagi, Bu. Ya. Udah, Bu. Nana sudah. Jawab pertanyaan dengan diberi warna itu boleh pakai pensil biasa sama pensil warna ya, Bu? Iya, boleh. Ini kan ukurannya persegi panjang, ini persegi panjang kan begini. Oh, beda ya, Ma. Harus yang lima yang dua. Kalau ini sama juga. Ini. Ini tiga sisi. Yap. Kalau itu sisinya sama. Ya susah, Ma. Apa sudah nyoba? Ibu. Apa, Keisha? Kenapa kamu, Boy? Tapi okay. Ini semuanya langsung diwarnain semuanya, kan? Yang kata bangun manakah yang memiliki empat sisi dan panjang semua isinya sama. Lihat ya. Nah, bangun manakah yang memiliki empat sisi dan panjang semua sisinya sama. Panjang semua sisinya sama, ingat. Apa tadi ciri-ciri persegi segitiga persegi panjang? Jadi ini yang semua sisinya sama panjang. Ya. Jadi empat sisinya yang sama panjang. Ibu warnainya pakai pensil. Ya. Nomor satu teman-teman tahu? Apa bangun apa yang empat sisi dan semua sisinya sama panjang? Persegi. Bangun apa? Persegi. Ya, jadi tidak diwarnain semuanya ya, tapi yang memiliki empat sisi dan semua sisinya sama panjang. Iya, maksud aku yang kata kotaknya itu semuanya langsung diwarnain. Jadi kan kotak kayak gini, diwarnain semuanya gitu. Ya. Tidak diwarnain semuanya, tapi yang diwarnain cukup. Ada berapa itu persegi? Ada berapa bangun persegi? Persegi. 20. Ada dua. Dua, betul.
Jadi di warnanya itu satu kotak langsung semua itu. Iya. Jadi dua aja ya, bangun yang kecil saja yang diwarnain. Sisi okay. Yang lebar. Yang ini. Mana pegari? Ini dulu kak. Dulu pertanyaan dengan cara membaru. Kalau yang nomor dua, gua juga kan. Warna ini pakai pensil warna atau boleh pakai Bu, pinanya kalau yang nomor 2 itu pensil biasa. Boleh pakai pensil. Oke. Biasa. Bu. Bu, pinanya kalau yang nomor 2 itu jawaban yang diisi dua juga kan? Harus sampai full Bu warnanya Bu. Ya. Iya Fadila, iya kata Bu Guru. Bu. Apa? Bu. Iya, siapa? White Bu. Hah? White Bu. Kalau yang dua itu, yang nomor dua itu dua juga kan? Ibu lihat ya. Ibu nanti ini ada pembahasannya kan? Iya, oke, okay, iya ada pembahasannya kita bahas. Ya, yang memiliki tiga sisi. Ya, ada berapa? Dua. Mudah kah? Mudah. Aku masih di. Anu. Mana sudah Nana? Ya. Sudah bingung. Bu, ini diapain Bu? Siapa yang mana? Yang ini. Diisi berapa sisinya? Patra belum. Bu, yang ini. Diisi. Iya itu, sisinya berapa? Tar dulu, Ibu share ininya. Ngakak kan Patra? Ya, jadi banyak sisi segitiga sama sisi berapa? Tadi segitiga banyak sisinya berapa? Tiga Bu. Tulis tiga. Dan sekalian ya, kita bahas ya. Ya, tiga. Ya, tiga. Banyak sisinya tiga. Terus, kalau persegi, banyak sisinya berapa? Empat. Oke. Empat. Persegi panjang berapa? Empat. Ya, Bu. Empat, ya, betul. Empat. Banyak sisinya empat, ya. Sekarang banyak titik sudut. Tiga. Banyak titik. Tiga. Persegi berapa banyak titik sudutnya? Empat. Panjang? Empat.
Ukuran sisi yang dimiliki segitiga, sisinya berapa ukuran? Sama. Sama sisi. Sama. Ya. 3, 4, 4. 3, 3, 4, 4. 3, 4, 4. 3, 4, 4. Nah, ada yang berbeda. Sisi, ma. Kalau sama sisi. Ini juga sama, mah. Ukuran sisi yang dimiliki. Ini 3, mah. Ini? Berapa? Bu, yang nomor 2 ini yang paling bawah ini boleh dikerjain, Bu. Ya, dikerjain. Sama ya, Ma. Oke, bangun mana kayaknya persegi panjang. Ayo, ada yang tahu persegi panjang apa ukuran sisi yang dimiliki? Sisi yang berapa? Atau diwarnain? 4, Ma. Ya, diwarnain boleh, dipakai pensil juga boleh. Apa? Sisi berhadapan. Sisi panjang ukuran sisi yang dimiliki. Sisi berhadapan berkurang. Berukuran. Berukuran. Dua sisi yang. Dua sisi yang berhadapan sama panjang ya. Ini yang bawah di checklist atau diapain, Bu? Ibu. Ibu, tapi yang persegi panjang saya bilangnya. Ini kan sama diwarnain juga nomor dua sisi yang berhadapan. Amandai, panjang. Dua sisi yang berhadapan sama panjang. Enak nih. Ya. Itu. Bu, tapi tulisannya persis sama panjang. Kenapa? Ya, Bu. Tulisnya dua sisi sama panjang, Bu. Bu, kalau semisal dua doang boleh nggak, Bu? Iya, dua sisi. Jadi di sisi panjang itu. Kalau dua sisi doang, kedua sisi berhadapan berukuran sama. Sama dua panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Dua sisi berhadapan. Berukuran sama dua sisi. Dua sisi. Ya. Bu, saya sudah selesai, Bu. Dua sisi. Berhadapan. Bu, saya sudah selesai, Bu. Bu, saya selesai, Bu. Tetap dia empat sudut, empat sisi. Bu, saya sudah selesai, Bu. Bu, saya sudah selesai, Bu. Ya. Bu, tadi. Kenapa? Ya. Ukuran sisi yang dimiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang ya. Dua sisi yang berhadapan sama panjang. Iya. Sama panjang. Dah. Happy ending. What a happy ending. Oh, you know what beginning is. Dan yang diwarnain itu sudah kan? Yang ini saja kan? Nomor satu bangun persegi, ya persegi kan? Iya. Ada dua persegi ya. Ini dan ini. Kalau betul diketes ya. Terus panaknya yang memiliki tiga sisi. Ini dan ini. Tiga sisi itu adalah segi. Segi tiga. Iya. Sudah teman-teman semuanya? Dua mah. Yang satunya itu dua, yang bawahnya itu dua juga. Apa? Siapa yang belum? Fadila sudah selesai? Ini. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Yang belum siapa? Nana sudah belum, Nana? Hifzimuri. Hifzimuri. Nova, Nova. Muri tayo. Mori aku tahu tuh pas. Rifat, Rifat. Mori.
Kalau yang ini 4, tapi harusnya sudah. Lipat datang. If Zimori. Pasti poster rahasia. Ayumi sudah, Ayumi. Sudah, Bu. Sudah semua berarti ya. Sudah, sekarang tantangan ya. Ibu, saya tadi sebelum Zoom sudah kerjain tantangan. Iya. Aku juga Sudah dikerjain tantangannya semuanya. Sudah. Sekarang kerjakan tantangannya. Yang sudah ya, sudah. Yang belum kerjakan tantangannya. 2 menit ya. Tanggal aja ya, Ma. Tanggal 31 Maret kan. Kenapa, Bu? Kerjakan tantangannya. Aku yang kerjain. Oke. Ya. Lembar keempat ya. Lembar ke? Nah. Buka Facebook sendiri boleh tidak, Bu? Kenapa? Iya. Karena sudah ada yang mengerjakan dan ada yang belum, jadi ya udah sendiri. Maksudnya kerjakan pakai stopwatch masing-masing. Oke. Ya, tantangannya. Waktunya 2 menit doang ya, Bu ya? Iya, 2 menit. Bu, tapi saya tadi nggak pakai stopwatch, Bu. Nggak pakai stopwatch? Tadi nggak pakai. Coba bisa dihapus, diulang lagi? Oke. Ya. Kita selesai di 10.20 ya. Ya, tidak langsung tiba-tiba mati. Ya, masih ada waktu 5 menit ya. Kerjakan 2 kotak 2 menit ya. Sisanya buat PR. Sisanya. Sisa yang mana? Kan masih ada 2 kotak kan? 2 kotak. Oh iya, udah. Buat saya udah ngerjain. 2 menit, ya. Ibu, ayo, saya sudah mulai, siap. Dimulai ya, sudah. Bentar, Bu. Yang pakai lower hand itu sudah selesai ya? Patra sudah selesai tantangannya? Iya. Could be kalau mau tes, boleh silakan duluan keluar. Could be kan mau tes kan? Ya. Kupi. Dipersiapkan. Sebentar lagi Kutbi mau ditelepon Bu Latifah. Boleh Kutbi. Ya Kutbi, persiapkan kan ya. Ya Kutbi boleh keluar Kutbi. Left. Udah mulai tantangannya belum? Thank you.
Allahu Akbar. Sudah ngerjain dari tadi. Ya. Coba dicek lagi. Sudah ya. Sudah, Bu. Ibu. Ya. Ibu. Sudah, thanks up. Ini waktunya harusnya udah habis. Ya. Ya. Time's up ya. Iya, iya, iya. Ibu, saya udah dari tadi. Udah tinggal 2 kotak lagi sih. Ya udah, berarti tinggal 2 kotak lagi. Berarti tinggal di rumah ya. Nanti udah dikejarkan. Ibu, aku udah 2 kotaknya lagi. Yang itu yang di bawahnya. Ya, pulang sih. Good, Bi. Sudah mau ditaruh ya. Bula Tifa. Ya, siap-siap ya. Good, Bi ya. Aku juga ya. Bareng Bu Latifa. Ya, Kutbi mau dites, kita doakan ya teman-teman. Dia mau tes. Oke. Okay. Amin. Ya. Amin. Yang belum siapa? Yang belum tantangan? Berarti ya. Ah, wah, wah, wah. Aku tak lagi, Bu. Ayah, kemarin Zoom-nya ketinggalan gara-gara koneksinya buruk. Oh, iya. Ini ada tantangan. Ya, aku malah berkuat. Ya, yang belum selesai, ini dilanjutkan ya. Bisa ya, Bu. Ya, selesaikan. Iya, buang. Tapi ini masih lengket dalam proses percobaan. Teman-teman tuh lengket ke bisa. Terus kalau mau dimainin itu kayak Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman kita baca doa sudah belajar. 1 2 2 2
Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Dadah Yumi, dadah Nora, dadah.